Tes dicoba suaranya, sudah kedengeran? Mas Agus hadir, Mbak Ayuda Harunyati Nasa hadir, Mbak. Mas Zainal Effendi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mbak Irma. Perkenalkan, nama saya Suni dari Plajan RT 41 RW 5. Sebelum sharing-sharing di sini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Irma, Mbak Heni Kurnia yang telah memperkenalkan saya di NASA. Halo Mbak Irma. Iya Mbak Setia, Setianing NASA Jepara, sinyalnya agak tidak mendukung. Terima kasih kepada Mbak Irma yang telah memperkenalkan saya di NASA, juga Mbak Heni Kurnia, pemegang stokis K2545 yang telah membimbing saya selama ini. Terima kasih juga kepada guru-guru besar Pelatini, Mas Zainal Effendi, lain, Mbak Marfuatin, Kak Salasa, Rohania, semangat pagi. Terima kasih kepada Mbak Heni yang tadi memberi waktu kepada saya mengisi di NGPS malam ini. Karena ini dadakan, jadi enggak ada rencana sama sekali. Mohon maaf semuanya sebelumnya. Perjalanan saya di NASA, alhamdulillah sangat membantu perekonomian saya, karena semangat pagi Kak Atik Hoiria. Ya Kak Yani, rumahnya masih antik, semangat pagi. Kalau teringat cerita perjalanan saya di NASA itu, rasanya jadi pingin apa ya, benar-benar terharu punya pekerjaan sampingan yang simple, bisa dikerjakan di mana dan kapan saja. Karena saya seorang single parent yang kerja di sebuah PT. Namun tidak menjadi alasan buat saya tetap semangat
Mbak Dini. Semangat pagi, Mbak. Mbak Jawaratul Munairah hadir. Terima kasih Mbak Heni, Mbak Irma yang selalu membantu saya. Mas Zainal Afendi, semangat Mas. Meski kadang pulang kerja capek, pulang ambil order COD tetap semangat dan bersyukur karena punya penghasilan tambahan yang begitu luar biasa. Semangat pagi Pak Rifa. Karena penghasilan saya di NASA bisa ikut pendidikan saja, bisa ikut pendidikan sudah bersyukur, dan itu real hasil dari keuntungan produk NASA, mulai dari pakaian apapun semuanya tanpa uang yang lain. Adik Khair ya, terharu kak, bersyukur banget. Mbak Yani Septian hadir. Terima kasih Mbak Devi Ayinda Arviana. Selamat pagi. Ya Allah, gak bisa ngomong apa-apa. Terima. Mbak Yeni Ros, semangat pagi. Kalau diceritakan dan saya di NASA pasti rasanya pengen mewek. Begitu terharu. Ya, Mbak Bella semangat. Bismillah seperti bisa seperti yang lain. Dan tips dari saya, jangan males-malesan ngiklan, tetap ngiklan, closing nggak closing harus ngiklan. Karena apa? Kalau kita nggak ngiklan, gimana orang tahu kalau kita jualan? Fix.
Alhamdulillah, Mbak Hini Kurnia, semangat. Dan iklan itu kemanapun saya selalu membawa produk, tas saya selalu berisikan produk. Karena apa? Dimana kita selalu bisa ngiklan, kita bisa foto-foto, dan dengan seperti itu saya sering closing produk horor. Karena apa? Yang produknya kecil, untungnya juga banyak, simple, jadi mudah dibawa kemana-mana. Selalu berpikir positif, jangan banyak mengeluh, berbanyaklah bersyukur. Mbak Murni, siap belajar, Mbak. Semangat posting. Mbak Irma, semangat posting. Berpikir yang positif ya teman-teman, karena pikiran kita, ucapan kita adalah doa kita. Jika kita berpikir mudah, insya Allah Allah juga akan memudahkan segalanya. Ini Ratu Horor, alhamdulillah memang selama ini penghasilan dari NASA yang banyak saya closingkan adalah produk horor, yang keuntungannya sangat membantu saya. Iya Mbak Murni, Adinda Nasa, betul banget, produk horor harus banget. Mbak Irnawati, semangat pagi Mbak. Selalu posting, no posting, no closing. Begitu ya, Mbak Irma. Fix, siap, siap ngomset produk horor bareng ratuku. Ya siap. Teman-teman, jangan pelit untuk sedekah ya. Seperti yang kemarin yang diajarkan Mbak Hini Kurnia. Karena apa? Sedekah itu akan kembali 10 kali lipat dari sedekah kita. Mbak Erika Wati Nasatpara, semangat pagi, Mbak. Teman-teman mungkin ada pertanyaan, monggo.
Mbak Muida Reva Meida, semangat ya Mbak, semangat terus. Jika ada pertanyaan, monggo. Mbak Heni Kurnia, gimana Mbak sedekah subuhnya? Sudah dijalankan dari kapan? Dari itu, dari rumah Mbak Heni, alhamdulillah subuhnya dipraktekkan. Alhamdulillah sampai sekarang. Masalah hasilnya nanti kita serahkan pada yang di atas ya Mbak. Yang penting kita tetap berusaha. Semoga Allah memudahkannya. Teman-teman bisa sedekah subuh seperti yang diarahkan oblin kita. Sangat bermanfaat. Intinya kita jangan pelit-pelit untuk sedekah. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Amin. Makasih Mbak Mafatin. Mas Mubinasa, amin. Betul Mbak. Mbak ini ikutnya betul lah menggerakkan rezeki dengan iya Mbak, ini bimbingannya selalu meski jaringannya belum nyantol-nyantol, perlu berbenah diri lebih apa ya, target impian terdekat apa Mbak? Impian terdekat pengen beli HP baru sama motor Scoopy Mas. Bismillah, karena HP-nya cuma satu, jadi sering kadang kalau ada jaring sering royoan sama anak. Iya, betul Mbak Marfuatin. Betul banget. Teman-teman nggak ada pertanyaan mungkin. Amin, makasih. Siap Mak Irma.
betul banget. Bisnis NASA, saya yang belum seberapa, alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Mas Bubi NASA. Amin. Nggak usah cerita panjang lebar, teman-teman. Intinya di NASA itu, intinya bagi saya itu bersyukur banget punya penghasilan yang simple. Amin. Mbak manfaatin. Amin ya Allah, Mbak. Mbak Marfuatin, tiba semangat pagi Mbak Putri Indah. Wah, Mbak Sriyati pernah di komen enggak kalau mak jual mak urut hasilnya kok begini? Pernah, Mbak. Tapi saya bilang kalau mak urut itu kan perlu proses. Soalnya testi orang kan berbeda-beda. Saya bilang begitu. Elinda Infauzia, semangat. Amin. Enak banget Mbak Sriyati. Mak urut. Keuntungannya 70 ribu. Mbak Marfaatin, bagaimana caranya agar tidak dicat negatif saat orang tanya tentang produk horor? Ya Allah, alhamdulillah Mbak Marfaatin, saya kalau chat yang neko-neko itu tidak pernah untuk produk horor. Kalau kadang order di cancel itu pernah, tapi kalau dicat negatif saat orang tanya produk horor, alhamdulillah belum pernah. Mas Mubin, maaf Mbak, gabung tahun berapa? 2019 Mas, tapi masih tidur. Mbak Nikmah NASA Jepara, kurang jelas suaranya. Sinyalnya Mbak, di sini memang sinyalnya kurang baik. Tuh Mbak manfaatin, kita berpikir positif aja Mbak. Kalau dapat cat yang negatif, kalau menurut saya nggak perlu kita balas yang negatif juga ya. Mbak Yani Mustafia, hadir jaringan. Iya Mbak, jaringannya ngajak gelut. Sama Mbak di sini juga. Kata Mbaknya tadi, Mbak Nikmah juga suaranya katanya kurang jelas. Ya, Mbak Heni. Siap, semangat, Pak. Menjalankan mengerti langit dan bumi. Siap, Mbak. Mas Bubi NASA, semangat ke Bapak bangkit, kembangkan. Ya, Mas, tetap berusaha prospek offline maupun online. Tapi memang mungkin
belum rezeki saya. Bismillah besok closing jaringan. Biar enggak jalan di tempat, karena udah setahun lebih masih aja distributor. Iya, Mbak Nikma Nasaspara, salam kenal. Mbak Aisyah Nasaspara, maaf tak Mbak telat. Ya Mbak, enggak apa-apa. Mbak Irma, siap belajar, Mak. Jaluk dikebyor banyu iki Mbak Irma, lajo turu wae. Wis taun. Teman-teman gak ada pertanyaan yang lain? Cita-cita saya dalam jangka pendek. Mana bisa ikut ke TV fokus apa ya? Mbak Bella Restini, gimana Mbak Sun bisa ikut ke TV fokus? Saya bisa ikut ke TV fokus kemarin. Saya menabung, Mbak. Menabung dari keuntungan produk 90% dari produk horor yang membuat saya ikut pingin belajar, Mbak. Pingin belajar dan alhamdulillah. Ada perkembangan mental, meski belum seperti teman-teman yang lain. Mas Mobin Nasa, boleh berbagi bagaimana bisa closing produk horor terus? Gini Mas, kalau saya itu yang
Yang sering saya posting itu produk horor, baik di FB maupun WA. Itu produk horor. Dan bagaimana awal gabung di NASA? Awal saya gabung di NASA, saya itu nggak tahu mas kalau NASA itu bisnis. Setahu saya NASA saya hanya ingin jualan. Dan waktu itu memang pola pikir saya itu adalah keuntungan. Bekerja keuntungan, karena saya dari dulu itu suka dagang. Jadi enggak tahu kalau NASA itu bisnis. Waktu itu saya punya SHR dari tempat kerja saya, dan sama Mbak Irma itu enggak ada rencana, tiba-tiba saya daftar gitu aja. Benar-benar enggak tahu kalau NASA itu bisnis. Ya, Mbak Irma, betul ya, Mbak? Dan alhamdulillah memang niat saya, alhamdulillah jualan saya laris banget. Teman-teman, mungkin bukan mungkin ya, saya lah mungkin agak banyak berlagu karena enggak persiapan. Dan bismillah. Iya, Mbak ini Kurnia sering dapat order Mr. B juga. Iya, Mbak, alhamdulillah. Mr. B enak loh teman-teman. Untungnya 100 ribu. PV-nya juga enak. 40. Mbak Irma belajar bareng dan praktek bareng, Mbak. Iya, Mbak. Mbak Nur Halimah, tip closing produk horor, Mbak. Posting, Mbak. Pokoknya posting terus produk horor. Kalau saya itu di FB WA yang sering saya posting itu produk horor, Mbak. Di situ jadi orang tahu kalau kita memang jualan produk itu. Dan jika ada pertanyaan mungkin apa, kita jawab dengan yakin. Kalau kita yakin mungkin calon customer juga yakin begitu. Mbak Marfaatin, alhamdulillah. Melihatin semangat, Mbak. Iya, Mbak. Mbak Eva Marili, Kak Papa Pak sudah berani tampil dan mau berbagi ke teman-teman salam barang. Iya, Mbak, belajar karena tadi maghrib dijabri sama Mbak Heni. Ya sudah, saya bilang siap, Mbak. Alhamdulillah, Mbak Irma. Amin.
teman-teman kalau pengen selalu closing produk horor, selalu stok. Jangan lupa stok, stok produk horor. Kalau saya produk horor itu saya stok dan kemanapun saya pergi saya bawa. Mbak Murni Adindana Sejepara boleh tahu sebulan pro closing. Karena alhamdulillah sih Mbak, kemarin Mr. Big do bulan Oktober. Sebelum Oktober kemarin closing 2 Mr. Big. Mungkin ada 5 kalinan Mbak ya. Soalnya kan bukan produk horror juga saja. Semangat pagi Mbak. Mbak Gresita Vera Setia, salam semangat pagi Mbak, salam kenal. Iya Mbak, salam kenal. 500 UV, banyak kan produk horornya. Alhamdulillah, iya Mbak ini. Memang kebanyakan produk horor. Juga yang saya tabung karena entah apa ya, memang rezeki kita nggak tahu. Yang saya closingkan itu selalu produk horor, padahal pengen banget closing make up gitu. Mbak Murni Adinda Nasa, wah mantep asli, alhamdulillah Mbak. Sudah pukul 20.44 ya teman-teman. Masih ada waktu sebentar, kalau ada pertanyaan monggo. Mbak Sa'ada Hosim, salam kenal. Iya Mbak, salam kenal balik. Kita belajar Mbak. Mbak Marfuatin, intinya selalu berpikir positif dan yakin ya dek. Iya Mbak, yakin. Betul sekali, yakin. Setiap produk yang kita posting, yakin akan closing. Di situ dalam benak saya, apalagi kalau untuk produk horor itu idola banget bagi saya untuk closing. Kemarin aja Herbastamin saya jual 200.000. Enak banget Mbak produk horor.
Akhir, Mbak, tentukan target stokis segera, band kita aminkan bareng-bareng. Target stokis 2021, Mbak. Bismillah. Mbak Murni Adinda Nasa, yes Mbak, selain untungnya banyak, PV-nya juga mantap ya Mbak. Betul banget Mbak. Apalagi Mr. Big itu 40. Jadi bisa tupu. Kalau saya kebanyakan memang produk horor ya Mbak. Amin, terima kasih. Alhamdulillah, Mbak Irma, semoga ini closing lagi. Wow, Irpestamin 200 ribu dahsyat, untungnya berlipat-lipat. Iya Mbak, betul banget, 200 ribu. Hanya COD dikepuk, Mbak. Nggak habis bensin setengah liter, alhamdulillah. Semoga dimudahkan untuk stok. Amin, Mbak Marfatin. Irma, minggu ini 5 herbastamin meluncur ke konsumen. Alhamdulillah, Mbak Irma dimudahkan, ya Allah. Murni Adina Nasa, amin. Makasih, Mbak. Yang terakhir, cita-cita saya dalam jangka pendek yaitu memang saya cita-cita saya yang pengen segera yaitu pengen beli HP baru dan motor Scoopy, dan alhamdulillah semoga Allah memudahkannya. Amin Mbak Marfuatin. Teman-teman, waktunya dah mau habis. Sekian sharing-sharing malam ini dari saya. Amin, Mbak Dinda Nasa. Makasih, Mbak. Mbak Marfuatin. Sekian sharing-sharing dari saya malam ini. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga kita semua dimudahkan dengan impian kita. Impian kita dalam jangka pendek. Mbak Anita, tata semangat bagi Mbak, salam kenal. Iya Mbak, salam kenal. Semoga kita semua dimudahkan dengan impian kita melalui bisnis NASA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.